Sampun majeng P. Oh ya. Sampun jalan. Halo. Ora enak suarane, Pak. Ora enak suarane. Banjar Pranowo SHMIP di Desa Pendowahono, Kecamatan Gunung Rejo, Kabupaten Karanganyar, dalam kegiatan strategis sektor ESDM dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-72 dan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Hampir satu bulan, Pak. Ada yang cinta lokasi ya? Salam. Jenengan teng mriki do ngopo? Sampean. Nonton. Oh, ini persis yang itu ya? Persis. Ceritanya ketemunya di sini itu masyarakat mengebor sumur. Nah, setelah di sini ini, ini kan sumur ini pun. Ini sumur asli. Batangnya pun batang asli punyanya desa. Nah, itu ngebor air, muncrat airnya tapi kebakar. Nah, ini viral di medsos kan, tinggal bahwa Pak Salim ini ada Pak tentara ya yang membakar itu, yang viral kemana-mana itu. Makanya tanda-tanda kiamat. Airnya terbakar. Nah, setelah kita datang ke sini, setelah kita datang ke sini, ternyata memang ada gasnya. Nah, Miko, akhirnya kita rancang dalam waktu ini, terus kemudian jadilah sekarang air ini kita pisahkan. Yang duit ini kok sebenarnya gas juga masih kebakar juga. Oh. Inilah yang susah di sini tentang pemisahan air dan gasnya. Oh. Nah, terus kemudian air inilah yang kemudian kita separasikan, kita tarik gasnya, kita ini kan ke pengolahan seperti yang ini. Nah, ini kemudian kita bor juga tambahan untuk penguat di beberapa titik ini kita bor juga. Nah, cerita ini pun lembah ini di utara sana itu Sungai Bengawan Solo. Nah, ini dulu Mender. Oh, jadi kalau sungai itu suka ya? Berkelok-kelok gitu. Nah, satu saat berkeloknya lurus kembali, yang ini tuh jadi danau yang tertimbun-tertimbun. Nah, timbunan inilah yang kemudian dihasilkan. Dulu siapa yang menemukan pertama, Pak Lura? Pertama itu Mas Ulis. Mas Ulis. Ini masih nyala, kalau mau dinyalakan masih nyala ya. Karena ini susah sekali ini Pak Gubernur yang pertama. Pertanyaan pertama. Siap. Dulu sampean yang menemukan pertama ini? Ya. Ya. Pertanyaannya? Ya. Sampean wis satu sporo. Nah, dulu kok iso entuk ini, Pak, pertamanya gimana dulu? Pertamanya dulu itu pengeboran itu ada bantuan dari Basnas, Pak, untuk pengeboran artistik. Tahun? Artistik. Tahun berapa?
tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Oh, 2019 ada pengeboran artistik ya. Tiga tempat Pak. Artistis. Ayo, artis. Artis dulu. Sumur artistik. Oke, ya. Artistis. 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 Pak Antimol ya, Pak, dari Mas B. Ya pribon. Nah, ini ku pengeboran pertama kali di atas sebelah niku. Sukses tapi air asin tidak dikonsumsi. Asin, asin. Niki nggih asin ya, Pak. Oh, iya toh. Iya, nggih. Asin ning mana sih? Jenengane sih, Pak. Aku percaya wae. Terus, asin. Karena air tidak bisa digunakan karena dana masih, mencoba pengeboran lagi yang kedua. Cari lagi. Di sini. Ya. Asin, Pak. Sukses, asin. Tapi asin. Didiamkan, asin. Terus keluar gas, Pak. Oke. Pas sore gitu, pas hujan-hujan pada nongkrong ngopi. Kok bau belerang ya, Pak RT saya gitu. Coba saya pakai korek, saya nyalain. Langsung buk gitu. Nggak takutnya berbahaya, terus ada laporan-laporan, terus dari kasih polis lain. Ternyata gasnya jatuh. Ya. Terus ada yang bikin video-video sampai ada, sampai sekarang masih ada video awal sampai sekarang. Ini dikasih tunggu gitu Pak buat masak. Jadi air sama api itu jadi satunya. Oke. Untuk hukum Pak. Ya, terus karena dana masih tersisa, mengebor lagi satu titik di pojok dusun buku sebelah Ngerawa. Kalau ngebor itu satu kali bor biayanya berapa? Bentar ya, kalau itu jelasnya kurang paham Pak ya, tapi anggaran waktu itu untuk pengeboran 3 kali masih cukup. Oke, berduanya berapa dulu? 40 ya, berarti murah ya. Oke, terus akhirnya sampai jadi kayak gini itu dulu ketemu siapa? Ini kalau akhirnya sampai seperti ini saya kurang begitu jelas katanya dari Pak Ganjar gitu yang pertama rat jelas, kedua rat jelas, lalu lagi jelas apa? Kita tak keramasi loh nih rasanya. Oh ya. Terus dibuat seperti ini. Seperti ini untuk keperluan masyarakat. Sudah. Secara penggunaan secara resmi belum. Tapi untuk keperluan keseharian. Sudah ada beberapa warga termasuk saya sendiri pengguna sudah menggunakan ini Pak. Loh ya kok ya resmi lah resmi ki piye? Maksudnya gini loh Pak, belum ada ibaratnya peresmian atau pembiayaan. Jadi masih di free kan gitu loh. Loh ya free banget. Iya. Loh kowe kafe do njaluk free malah njaluk mbayar. Saya aku kuat lho, sampe kok yen ngombe banyu iki lho. Nanti kalau misalkan ngombe iki apa ciu? Aku wae mung ngene polisi lho. Asin asin memang. Asin. Jangan-jangan kayak yang digerobokkan ya. Jadi ini asin ini tidak mengendapkan garam. Tapi ada potensi sedikit. Oh, ini yang juga bagian yang bijak makro itu ada potensi. Oh, jadi nanti ini jika kalau disparasikan kita jauh jilat, ini seperti ini. Oh gitu ya? Bukan garam ya? Bukan garam yang digerobokkan itu ya? Di sini air-air di sini beda-beda, masapnya beda, tapi lithiumnya hampir sama. Cuma ini tidak membawa garam. Artinya air yang dihasilkan sini tidak menghasilkan garam. Jadi menguap alamiah pun tidak menghasilkan garam. Tidak ada garamnya. Malah kelihatan ya kurusi-kurusi karena itu ya. Itu kalian kayak itu kan nanti kan? Ini buangan, buangan. Pipanya pipa anu itu. PVC. Ya, anu apa? PVC. Untuk buangan biar gak luper. Sekarang berapa orang yang sudah menggunakan? Satu kampung. Menggunakan bu? Tengok menggunakan sampai ibu-ibu. Jadi ada 30 rumah pak. 30 Pak. Sini kebagian rumah ini. Semuanya satu kampung bahkan sebentar. Mangun di. Ini. Biar dia anu. Kan biar deh. Pejabat 37, Pak. Pejabat 37 RT RT itu, Pak. Terus. Terus, Pak. Terus. Terus, Pak. Terus. Berapa lama gunanya ini? Oh, lama, Pak.
Berapa lama, kan, Pak? Ini sudah kapan? Sudah 2 tahun, Pak. 2 tahun. Nah, itu kasih tunggu. Biasa. Ya. Tapi Mas Ayu yang kene. Iya. Oh, jadi jenengan Riki Mas Ayu. Iya. Awal-awal. Oh, tua aku ya. Terus mulai dialir-alir kayak gini? Iya. Sudah dialirkan masuk ke sini. Kapan dialir ini? Berapa lama? Puasa ya? Puasa kemarin sudah pakai? Terus jadi jenengan masak sudah pakai ini? Gak panas? Panas, Pak. Masak ini yang ngerti Pak Pagi. Nah, yang tadi ini, Pak. Nah, ini pasti, Pak. Tapi arti. Tapi kan ini ada bajunya murup ya. Oke. Banyak penunjang gitu. Oh, dong. Ini udah gumun-gumun ya? Kalau terang, Pak. Tapi apa? Gatal-gatal, sakit sembuh, Pak. Oh, gatal. Gatal, ya. Oh, iya. Terus dialirnya ke sana. Ya. Di warung anu dapur. Ya, adalah dapur ya. Nah, aku pita ngumpul ibu. Bahaya kafe ibu. Entar sebentar nih. Buka tahu. Ayo, jalan-jalan yuk. Oh, ini buka santan namanya. Nadang. Niki, Pak. Terus dialirke ngangge pundi? Oh, niku. Nggih. Oh, wis ana ukurane, wis diajari. Sampun. Nggih, cepet. Juru pecat. Kecilkan dulu, Pak. Kecilkan dulu. Goreng. Ya panas. Dok. Panas, mau goreng apa? Panas. Goreng apa? Ya. Dok. Niki sing masak kuwi kok tak gandar. Sampeyan kok. Aku lho, nggih. Yes. Oh iya, antar istana ya, Pak. Pribon, oh gitu, Pak. Ini Pak, ini mau cuci. Rasulnya serong. Iya Pak. Berarti jenengan cara tahu tuku gas LPG? Ya nambah sekedhe. Nambah sekedhe. Cukup Pak. Nah masak terus sambil dino nggak gas ini cukup nggak pembuatan? Insya Allah tegak, Pak. Tegak, ya? Tapi kalau kalau ada, kan sering ada pengajian setiap bulan. Pasti menggunakan tambahan. Oh, tambahan. Tapi nah, hari-hari sudah menggunakan ini? Iya. Sing alew, Pak. Iya, iya. Oke, seruan ya, Pak. Iya. Oh, turun. Nah, gini sih. Amin, jok lem. Turun, Mbak. Oke. Wes kok kebagian kabeh, ya. Ayo, ya. Apa lagi? Oh, perpipaan gas rawa. Ini jenenge gas rawa. Nggih, wes muga-muga manfaat, nggih, Pak. Muga-muga manfaat dijaga, nggih to. Apa diatur ben iki saged diteruske tenggene griyo-griyo. Nggih. Rasah tugas. Nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Gratis kok masuk ora gelem. Ya ta? Nggih. Yen pamit ya, Mbah. Nggih, ta, nggih. Jeng langsung lho. Nggih. Sehat ya, Mbah, nggih. Nggih. Kula niki kula sanjangke. Tiya sedisa kuwi sing terus dhewe kantor kula. Nggih. Sinten Mas Mane? Sumardi. Pak Mardi pokoknya. Hidup Pak Mardi. Lebih banyak. Dulu kan hanya 3, Bapak. Sekarang 6 terpaskan. Karena kekuatan sedotnya betul-betul. Iya. Oh, ini bentuk foto. Di sana, Pak, boleh enggak? Ini kan persis. Persis nih. Yang kayak dulu ya, persis seperti apa coba? Iya. Jadi kita setiap tempat itu kan punya karakter yang lain. Di sini tadi yang buat pacar itu gas sama Amerika sih campur. Di sini sama masuk. Nah, kita butuh effort lagi. Kita pakai pompa dan kita pisahkan. Ini separator yang bisa air. Oh iya, bisa ya. Bisa disedot. Kenapa 6 supaya siklusnya nanti lebih awet. Oh. Jadi lebih banyak. Dan setelah kompresinya naik dimasukkan ke tabung ini. Tapi warga udah dilatih kan ini? Udah. Enggak sulit ya? Enggak. Yang Banjarnegara itu sekarang pengembangan barunya mereka sendiri. Oh, mereka sendiri. Biar masuk unit ini. Oke. Makasih Mas ya. Iya. Makasih. Canggih ya. Canggih.
25. Iya, ya, karena lebih mudah lagi. Iya, kalau sudah penuh. Ada berapa titik ini sumbernya? 2 titik aja ya. Berarti kalau kita ambil lagi untuk kita distribusikan sudah ini ya, lebih bisa mengcover lebih sistem. Jadi Pak Andoko menghitung kekuatannya kalau di sini 13 tahun ya. Terus yang 30 kami bisa dilebihkan sampai 2 kali. Geng, 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 geng. Yang banjar itu bisa sampai 125. Apa? Yang banjar ini 125 apa? Sambungan rumah. Sambungan? Sambungan itu sampai ke sambung. Yang satunya yang belum sempat dikunjungi ini, Mas, sekarang terpasang 100. Dia sekarang dengan APBD memasang satu unit lagi untuk mandiri ya. Dia mandiri. Oh, yang di mana itu? Yang di Wanayasa. Lurahnya yang laki. Oh, Wanayasa Banjarnegara. Oh ya, saya pilih mana ya. Yang longsor itu. Nah, yang panggil senada dengan ini ke arah timur sungai Gansul kan ngeten. Nah, ini Sragen sedang kita gali. Oh, oke. Okay. Di Sragen nanti hampir bikin aja lagi ya. Tahun ini juga. Oke. Okay. Oke, matur nuwun. Selubung nabi Hyundai yang kelima. Nah ini mobilnya nganggo bensin listrik, dicolokke listrik ya toh, nganggo listrik. Wah ini full green. Jadi mungkin laku ora enak kenal pote ya ra. Ini pelatnya sing mriki warnane biru. Oh hebat ra. Ini disumbangke nggo kades. Oh nggo Pak RT bae. Hah? Dewa kewajilan tingkat 7. Tingkat 7. Ya kalau Oh, iya. Ini casnya. Oh, jadi ngecasnya meriki. Casnya ditolok meriki aja. Hah? Regane larang. Oh, iya cetara murah nek iki. Ya, waduh. Tanpa kontak ya berarti. Hah? Langsung on sendiri semua. Jadi ini sudah tinggal nanti persneling pun menikah. Ya. Ini tinggal di saja. Oh iya, ini di. Tes. Oh, ini bentarnya. Dan ini tinggal, kalau masih di mana? Menikah posisi di D. Tapi bagusnya kalau ini D, lupa ngenolkan, begitu buka pintu dia P sendiri, netral sendiri. Ini, kepersenalannya ini? Iya. Ini kan P. Duk. Gear orange is loaded. Ini. Kiri saya kita. Cet. Markir. Cet. Ah, ini. Nah, ini ready. Nah, ini kan. Baru. Anu, aksinya bisa langsung. Iya. Mika sampun siap majeng lah, Mika tinggal Mika pun majeng P. Oh ya. Yeah. Sampun jalan. Hehehe. Kurang enak suarane kok. Orang enak suarane. Kalau ini tinggal kembali aja. Kosong. Bali Miko juga menciptakan semua program yang sudah kita setting di kita sudah cukup maju ya Pak di Indonesia ya, untuk energi. Tapi kan ini seandainya D tapi lupa. Oh, ini langsung. Ya. Langsung. Oke, okay, langsung ya. Sebenarnya dari SDM provinsi coba menggali ya energi terbarukan itu banyak sekali dan ada banyak gas-gas rawa di beberapa tempat. Dulu di daerah ini pernah muncul sehingga pernah geger tuh airnya kok bisa dibakar. Terus kemudian masyarakat menjadi panik di polis lain. Nah, kita terjunkan tim dari SDM, kemudian ada risetnya dan nemu bahwa itu gasnya ternyata bisa dimanfaatkan. Dari situlah kemudian ini untuk kesekian kali kita mencari sumber-sumber daya ada, sumber daya gas rawa yang ada untuk kita distribusikan kepada masyarakat. Nah, instalasinya dibantu oleh SDM provinsi dan kemudian jaringannya dibantu melalui banyak partisipan lah. Sebenarnya desa juga bisa melakukan dan akhirnya ibu-ibu atau keluarga yang ada di rumah bisa memanfaatkan dengan free, dengan gratis. Ini bagian dari ikhtiar kita bagaimana kemandirian energi itu coba kita
galang dengan kekuatan atau sumber daya yang ada di masing-masing lokal yang ada. Kemarin juga kita menggunakan yang solar panel kan, itu mulai jalan. Dan hari ini kita juga mau dorong ini penggunaan mobil listrik. Jadi ini semangat bagaimana betul-betul transformasi energinya kita mulai. Memang masih timi-timi, masih pelan-pelan, tapi ini sekarang harus kita segera mulai agar kita betul-betul nanti start, bendera start sudah dikibarkan, terus kita mencari sumber daya, teknologinya sudah ada, tinggal diaplikasikan. Sebenarnya spirit kita itu. Arahnya gratis. Sebenarnya yang diperlukan kan nanti merawat ya. Sebenarnya iuran perawatan saja. Kalau umpama nanti setiap desanya, kadesnya buat perdes, ngatur tentang ini, tinggal sepakat saja. Bumdes itu nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Umpama mau diusahakan melalui bumdes ya, boleh juga. Itu bisa didapat. Gitu. Bisa untuk mengembangkan. Yang Banjarnegara ya, Banjarnegara itu bagus loh, bagus juga. Malah nambah sendiri oleh mereka. Iya, mereka bisa punya potensi untuk bisa menambah sendiri. Jadi tergantung kesepakatan masyarakat. Intinya kita dari pemerintah jadi starter aja. Kita kasih stimulan, kita bantu, teknologinya ada, kawan-kawan dari SDM turun, jalan. Nanti pengembangannya kita ajari mereka. Iya, kita akan mulai, jadi ketika kebijakan itu ada, tahun ini SDM memulai dulu ya, beli satu, nanti sudah ada rencana nanti dari dinas-dinas mau gunakan mobil listrik. Dan sebenarnya caranya bisa macam-macam skimnya. Kalau nanti transformasi itu kita siapkan, tinggal kita cari kerjasama sama partnernya kan. Partnernya siapa? Pabrikannya. Kalau pabrikannya harganya bisa bagus, kita beli banyak, kita bisa negosiasi, dan itu pemerintah yang melakukan, saya kira transformasinya akan lebih cepat lagi. Toh sekarang kan Pak Presiden juga sudah menyiapkan ekosistem mobil listrik yang ada di Indonesia. Ya itu. Intinya sebenarnya di baterai gitu. Intinya di baterai. Maka kita punya nikel, kita punya smelter, kita sudah siapkan pabriknya. Kalau ekosistem ini terjadi, maka Indonesia menuju sistem transportasi hijaunya akan berjalan. Nah ini butuh kebijakan nanti untuk menstimulus bagaimana insentif pajaknya, gitu kan? Terus kemudian perbankan bagaimana model leasingnya. Pemerintah juga tidak harus beli sebenarnya. Kita bisa leasing juga. Siapa mau perusahaan untuk leasing? Nah, itu akan membantu dan transformasinya lebih cepat, energinya lebih hijau, polusinya bisa terkurangi, gitu kan? Dan ya, ke depan harus menggunakan ini. Kita sudah mulai, beberapa sudah ada, pabrikan sudah ada. Kemarin juga alat transportasi seperti ojol sudah beli. Dan pabriknya di Semarang sih, sepeda motor itu ya. Itu sudah beli berapa? 6.000 kemarin kalau nggak salah. Dan itu digunakan di Jakarta kemarin saya lihat. Oke, tebak baju adat mana ini? Ada yang tahu? Mahasiswa tahu? Mikir? Ini baju adat dari mana? Ini Pak, ini KKN. Dari mana? Baju adat dari mana? Ini baju adat dari mana? Oh, enggak ada yang tahu. Ini dari Maluku. Oh, Maluku. Ini dari Maluku. Oke. Okay. Yes, terima kasih ya. Terima kasih. Buras tua.